saya dalam bahasa Melayu, saya cuci air. Cut. Hai semua, I'm JC Ho dan hari ini saya akan ajar you all macam mana nak borak dalam bahasa Sarawak. Ha, ini adalah untuk memastikan bahasa Sarawak anda tidak kumang keling kenyalang kulang keleng ting tang ting tong tung. Hari ini saya akan ajar anda macam mana berbahasa Sarawak yang basic, yang asas. Jom kita mula. Jadi perkataan yang pertama yang saya akan ajar ini adalah perkataan saya dalam bahasa Sarawak. Kamek. K-A-M-E-K. Kamek. So to use it in a sentence, nama kami JC Ho. So nama saya JC Ho diterjemahkan kepada bahasa Sarawak adalah nama kami JC Ho. That is saya. Perkataan seterusnya adalah awak. So awak dalam bahasa Sarawak adalah kita. Untuk gunakan dalam ayat ialah kami sayang kita, iaitu saya sayangkan awak. Awak adalah kita. Jangan salah tahu. Kita, kita, kita. Okey, perkataan seterusnya adalah dia. So, dia memang ada baku sikit dia punya sebutan. Biasanya dalam Sarawak, kita cakap dia adalah nya. Nya. Jangan salah sebut tau. Jangan salah anggap. Memang kita dalam bahasa Melayu, kita sering gunakan perkataan nya. Tapi dalam bahasa Sarawak, kalau kita nak cakap dia punya, kita selalu cakap nya punya. Ataupun nya pun. Okay? So, itulah dia dalam bahasa Sarawak. Nya. So, perkataan seterusnya adalah mereka. So, dalam bahasa Sarawak, mereka kita sebut sebagai sidak. Pelik kan? Taklah pelik. Kita kena Sarawak dah biasa lah. So, to use it in a sentence, sidak tengah belajar. Mereka sedang belajar. Sidak adalah perkataan mereka dalam bahasa Sarawak. Minggu ini anda telah belajar kata ganti nama, kami, kita, nya dan sidak. Harap-harap anda boleh gunakan perkataan ini dalam perbualan harian kita. So stay tune, jangan lupa untuk berkongsi, share dan kita jumpa lagi di episod yang seterusnya.